Okey, alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel Sang Sakabiru Farm. Okey, jadi geng, hari ini apa aktiviti yang saya nak buat adalah korang boleh tengok lubang-lubang ni saya dah cangkul semalam. Jadi hari ni saya nak share ataupun kongsi tip cara penanaman rumput napier pandan. Cara tanam dia macam mana, cara kita semai supaya dia cepat besar lah. Cepat tunas dia tu bercambah. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita start tanam geng. Okey geng, cara penanaman dia sangat mudah. Macam ni. Okey. Untuk di kulit-kulit ni, dia akan keluar lagi tunas. Dan okey, korang boleh tengok kat sini, tunas dia masih dia ada lagi tunas di sini dan di sini. Jadi kita bantu dia untuk dia keluar, untuk proses percepatan untuk percepatkan proses pengeluaran benih tu lah. Jadi mudah saja. Untuk yang permulaan ni, saya letak baring di situ. Sama juga macam ni, kita akan buang kulit dia untuk bantu proses pucuk baru keluar. Korang boleh tengok ni kan, dia punya akar-akar ni kira yang terbaik untuk tanam sebab dia dah ada akar. Jadi pucuk-pucuk dia akan keluar daripada tepi-tepi ni. Jadi cara penanaman dia mudah je, hanya tutup sebahagian sahaja. Okay, macam ni sahaja, tutup sebahagian. Okey, jadi geng, cukup macam tu lah bagi dia kena tanah. Dan sama juga macam ni, teknik yang saya guna, saya akan baringkan macam ni. Kita buang dulu kulit-kulit lama ni. Dan letak dan tambun. Bukan tambun semua eh, bagi nampak masih ada batang-batang gitu. Okey, macam tu lah. Jadi daripada sini dia akan keluar tunas-tunas baru di kawasan di sini lah.
Okey, jadi geng, alhamdulillah settle 10 batas yang saya baru siap tanam. Jadi alhamdulillah settle. Tapi ambil masa sejam setengah jugalah duk nak menanam ni. Jadi pemilihan cara penanaman yang saya buat ni adalah teknik baring. Jadi sebab yang saya pilih cara teknik baring itu disebabkan supaya akar yang akan naik, tunas yang akan naik, nanti dia akan lebih kukuh. Sebabnya rumput napier ni dia berakar di bawah. Jadi macam tu lah. Dan dia akan naik tunas-tunas yang lebih kuat lah daripada kalau kita tanam secara berdiri. Kalau berdiri ni dia akan naik straight saja. Jadi batang asal tu yang di bawah tu first yang kita tanam. Jadi batang tu berkemungkinan tidak tahan lama ataupun makan masa dalam setahun, dua tahun, dia akan jadi buruk sebab tak kuat. Sebab tunas-tunas baru dia akan naik di batang yang sama. Macam teknik baring ni, dia akan naik di tanah yang baru. Jadi dia lebih kuat lah di situ. Jadi settle untuk 10 batas yang saya baru siap tanam habis lah. Satu guni tu. Jadi ada lagi satu guni dan saya nak sambung di sebelah sana pula nanti. Jadi tu dia cara dan teknik penanaman rumput napier agar lebih tahan lama. Dia sepatutnya lepas pada tanam ni kita perlu siram. Jadi saya tengok pada cuaca dan start pada semalam petang dia hujan. Jadi hari ni saya tanam dan tak perlu nak siram lah sebab setiap petang sekarang ni hujan. Jadi meringankan beban, alhamdulillah kan. Jadi macam tu lah. Okay, jadi kan saya rasa cukup dulu video saya dalam episod kali ni. Episod cara dan tip penanaman rumput napier. Okay, jumpa lagi di next episode geng. Salam Sang Saka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.